disinilah letak penyatuan yang ada yang menyebutkan manunggaling kawula Gusti itu ada, ada yang menyatukan diri dengan alam semesta juga ada. Jadi intinya alam semesta ini adalah yang disebut jagat gede. Alam semesta yang ada dalam diri kita itu disebut jagat cilik. Di antaranya di dalam dengan yang di luar ini sebenarnya sama. Bagaimana cara kita merealisasikan penyatuan antara jagat cilik lawan jagat gede? Rahayu, Mbah. Rahayu, rahayu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah sudah diterima di Padepokan Amukti Palapa Nusantara dengan Mbah Gudril. Nggih, leres Mbah Gudril. Mbah, bisa sedikit diceritakan Mbah terkait dengan Amukti Palapa Nusantara, sejarahnya itu bagaimana? Monggo Mbah. Oh iya, itu sejarah Amukti Palapa Nusantara itu dulu yang pertama mendapat wangsit itu namanya Pak Ketut Sumiyata, itu sebagai pendiri, penggagas dan sekaligus ketua umum dari APN. Itu awalnya mendapat petunjuk dari Bali itu menuju ke Candi Lor atau di Desa Bajualan, Nganjuk ya, di situ berangkat mulai kalau nggak salah beliau cerita mulai tahun 91. Sehingga di sanalah beliau dituntun oleh leluhur, di situ ternyata leluhurnya ada kaitan dengan kerajaan yang ada di Singaraja itu. Nah, setelah itu sampai berapa tahun kemudian dia terus dituntun oleh leluhur, yaitu Eyang Pusendok. Kemudian beliau terus mendirikan Amukti Palapa Nusantara ini sesuai dengan sumpah Gajah Mada ya. Ya. Jadi gitu. Akhirnya berdirilah tahun 2018 ini kalau enggak salah. Dapat baru bayangin. Ya, itu dapat SK Kemenkumham itu 2018. Setelah berdiri kemudian terus menggabungkan atau merekrut dari paguyupan-paguyupan itu yang sifatnya ingin mengangkat budaya lokal, kearifan lokal Nusantara ini mau diangkat dan dipertahankan, sehingga perjuangan APN itu sangat luar biasa. Sekarang sudah di berbagai provinsi, di berbagai kota, mulai Bekasi, Nganjuk, Tulungagung, sampai Banyuwangi, bahkan sampai Bali justru pusatnya di Bali begitu tentang APN itu. Nah, di situ beliaunya terus menuntun kita sebagai murid-muridnya ataupun sebagai anggotanya itu terus dengan petunjuk beliau itu untuk APN-nya seperti itu. Iya. Terus ini Mbak, tujuan dari dibentuknya APN itu apa Mbak? Bisa dikupas sedikit. Ya, visi misinya APN, tujuan dibentuknya APN ini untuk mempertahankan kearifan lokal. Jadi Nusantara ini adalah satu bentuk negara atau bangsa yang mempunyai kearifan lokal yang luar biasa, karena pusat peradaban dunia itu ada di Nusantara. Jadi dulu itu sejarahnya orang Nusantara itu masih disebut bangsa Arya itu menjelajah ke seluruh wilayah dunia, sehingga dikenal dunia dan dunia pun tertarik sampai melakukan penjelajahan, bahkan penjajahan di Nusantara ini dengan dalih apapun, ada yang dalih berdagang, ada yang dalih menyiarkan agama. Iya. Nah, itu tujuannya ke sini untuk apa ya, untuk menguasai gitu loh. Jadi APN ini sekarang sudah saatnya kita ini membangkitkan dan mengembalikan ke jati diri bangsa Indonesia gitu. Intinya kembali ke ajaran leluhur. Betul, gitu. Intinya kembali ke ajaran leluhur
yang mempunyai kearifan lokal yang berbeda. Jadi nanti yang dari Batak kembali Batak, Jawa kembali Jawa, yang Kaharingan-Kaharingan, yang Sunda wiwitan kembali ke Sunda, seperti itu. Jadi nanti akan kembali ke jati dirinya masing-masing. Mbah, akhir-akhir ini kan banyak berbagai kalangan orang-orang yang intinya itu mendiskreditkan ajaran lokal, ajaran leluhur. Jadi seolah-olah ajaran leluhur, adat leluhur itu mau dimusnahkan, mau ditenggelamkan. Bagaimana pandangan Mbah Gudril menyikapi tentang fenomena tersebut? Kalau menurut pribadi saya memang betul ya. Yeah. Jadi dari bangsa asing, bangsa di luar Nusantara itu yang mempunyai tujuan ke Nusantara itu tujuannya memang ingin ke situ. Dengan cara ingin menguasai suatu bangsa, maka mereka akan menghancurkan budayanya, menyebarkan dengan ajarannya mereka yang mau dibawa ke sini, itu tujuannya ingin menghancurkan dan memutuskan hubungan budaya lokal itu dengan leluhurnya. Itu harus dihancurkan, harus diputus biar tidak nyambung dengan leluhurnya, begitu. Untuk menghancurkan seperti itu, jadi dia mengangkat dan menaikkan level ajaran yang dibawa dengan menjatuhkan ajaran lokal. Itu memang tujuan ke situ. Nah, untuk itulah kami sebagai orang Jawa, sebenarnya orang Jawa itu bukan hanya orang yang lahir di tanah Jawa. Orang Jawa itu siapapun dari negara manapun yang sifatnya itu benih, mengerti, ya, itu bisa kita sebut orang Jawa. Meskipun itu orang Arab, Cina, orang Arab, orang ini semua yang datang ke sini yang sifatnya itu penuh pengertian, mengerti dan benih, itu apa yang dilakukan selalu dilakukan dengan hati nurani, itulah namanya orang Jawa. Makanya pulau ini disebut Pulau Jawa karena pulau ini tempatnya orang-orang ngerti. Itu sebenarnya gitu. Terus ini Mbah, terkait dengan ajaran Jawa, banyak kalangan praktisi spiritual mengatakan bahwa ajaran Jawa ini ajaran yang sangat mulia dan sangat bukti luhur. Bisa Mbah Gudril sedikit kupas tentang keistimewaan dan kelebihan dari ajaran Jawa itu sendiri seperti apa, Mbah? Nah, kalau ajaran Jawa intinya adalah ajaran budi pekerti, ya. Jadi budi pekerti, budi itu adalah gerak atau obah, budi daya, menggerakkan dengan daya atau kekuatan. Kalau budi pekerti, kita bergerak dengan sesuai dengan hati nurani, namanya penuh pengertian. Tuh. Jadi di dalam ajaran Jawa, kenapa kok tingkat pengertiannya lebih tinggi? Karena memang selalu menggunakan hati. Apapun yang dilakukan itu selalu berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati ketika melakukan tindakan kebersamaan dengan teman-teman, selalu hati-hati, selalu menjaga di antara yang lain. Lah, disinilah letak penyatuan yang ada yang menyebutkan Manunggaling Kawulo Gusti, itu ada yang menyatukan diri dengan alam semesta juga ada. Jadi intinya alam semesta ini adalah yang disebut jagat gede. Alam semesta yang ada dalam diri kita itu disebut jagat cilik. Di antaranya di dalam dengan yang di luar ini sebenarnya sama. Bagaimana cara kita merealisasikan penyatuan antara jagat cilik lawan jagat gede? Ini yang perlu kita kaji, sehingga ini nanti yang bisa membawa energi yang luar biasa. Karena apapun yang kita ungkapkan, apapun yang kita lakukan, ini adalah energi yang secara otomatis diserap oleh alam. Lah, ketika nanti suatu saat pasti akan dikembalikan dengan alam ke diri kita. Kalau energi kita yang dikeluarkan selalu dalam kategori negatif, ya nanti sama alam dikembalikan lagi. Ibarat kita menanam jagung itu hanya satu biji jagung, iya, tetapi ketika tumbuh nanti akan dikembalikan dengan yang banyak, gitu loh. Jadi itulah intinya ajaran budi pekerti itu akan merealisasikan antara jagat cilik dan jagat gede. Ini yang menjadi agenda orang-orang spiritual sebenarnya di situ. Itu.
Ini terkait dengan jagat kecil dan jagat gede, Mbak. Tadi Mbak Kudril mengatakan bahwa jagat kecil dan jagat gede itu intinya kan sama. Iya. Bisa sedikit Mbak Kudril dikupas tentang lebih detail. Bisa, bisa. Apa makna jagat kecil dan jagat gede itu sendiri seperti apa? Nah, jagat cilik dan jagat gede ini, jagat cilik yang ada dalam diri kita itu, manusia itu tercipta dari 4 unsur, dari zat bumi, geni, banyu, angin. Bumi di dalam diri kita ada. Kalau kita kupas lagi ya, kita habis mandi berapa kali kita coba tetap keluar bumi ya. Namanya bolot kalau orang Jawa, ini tanah. Nah, air juga kita ada air. Di dalam tubuh kita ada darah ya, ada darah merah, darah putih, air, keringat dan lain sebagainya. Terus angin, ini angin setiap hari menunggu kita, keluar masuk lewat napas kita ini. Dan energi matahari pun ada di dalam diri kita. Makanya di dalam 4 dat ini yang ada dalam diri kita ini, termasuk konsekuensinya itu ada yang disebut jagat cilik yang ada dalam diri kita ini. Lah apakah di jagat gede tidak ada? Ada, memang kita asalnya dari situ gitu, dari jagat gede ini. Nah, disitulah penyatuan energi antara jagat cilik dan jagat gede ini memang harus benar-benar direalisasikan, jangan hanya untuk bahasan saja. Kalau untuk bahasan saja banyak yang pinter, banyak yang mengerti, tetapi untuk merealisasikan inilah yang sulit. Ya, ini yang di, sebenarnya yang dikaji para spiritual itu di situ. Makanya di dalam dunia spiritual itu tidak pernah menyalahkan orang lain. Karena apa? Kuncinya selalu takut pada diri sendiri, percaya diri, dan tidak pernah menyalahkan pihak lain. Itu dunia spiritual seperti itu. Karena semua memang sudah kehendak alam, gitu. Tentang jaga kecil tadi, kan ada dalam diri manusia, Mbak. Dan bahwa manusia itu diciptakan dari 4 anasir ya. Ya. Apakah itu, Mbah, yang dinamakan dalam versi Jawa sedulur papat? Kalau sedulur papat itu lain. Lain. Lain dari unsur itu. Ya. Unsur itu adalah bahan ya, bahan yang ada dalam diri kita. 4 unsur itu pun belum bisa hidup. Ya. Hidupnya karena dimasukin yang namanya Nur Muhammad itu tadi, baru hidup ya. Kalau yang sedulur papat lima pancer itu adalah setelah terjadinya zat yang ada dalam rahim ibu tadi, zat yang dibawa dari bopo yang masuk ke dalam rahim ibu itu sebuah zat ya. Karena apa? Bopo tadi hidup di alam ini kan memakan isi alam semesta semua. Jadi di situ menjadilah sebuah energi atau sebuah yang terbentuk menjadi zat. Ketika masuk ke rahim ibu ini dinamakan belum hidup, masih merupakan zat. Nah, di situ setelah zat itu ada di dalam rahim ibu, itu diberi sifat papat yang namanya saudara tadi. Nah, sifat itu apa saja? Amarah, supiah, aluamah, mutmainah. Nah, setelah diberi sifat ini tadi, barulah zat yang ada di dalam rahim ibu tadi diberi afengal. Afengal itu kekuatan. Nah, di dalam situ sehingga punya kekuatan. Nah, setelah beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, si zat yang ada dalam rahim tadi bergerak karena punya kekuatan. Nah, sehingga ada yang bilang, "Oh, bayinya obah-obah, oh gini." Ya, jadi itu namanya kekuatan dari zat yang ada di dalam tadi. Nah, masih belum bisa disebut bayi karena masih zat di situ. Nah, ketika sudah beri kekuatan, dia keluar baru diberi asma. Asmanya apa? Asma itu nama. Disebut bayi, disebut terus dinamakan si A, si B itu. Nah, itulah yang disebut zat yang menjadi sebuah bayi tadi, gitu. Jadi di situ yang namanya bayi sudah hidup, itu sifat papat tadi yang tidak bisa lepas selalu mengikuti kita karena di situ ada amarah, supiah, aluamah, mutmainah. Ini namanya sifat. Beda dengan bahan tadi. Kalau bahan tadi 4 unsur itu memang bahan manusia. Gitu. Ini terkait dengan hidup, Mbak. Apa yang dimaknai dengan hidup? Terus manusia bisa dikata,
bisa dikatakan hidup itu apakah sejak lahir di dunia atau masih dalam kandungan ibu? Nah, hidup itu mulai dari kandungan ibu yang namanya Nur Muhammad tadi yang sudah masuk di dalam zat itu tadi kan sudah hidup. Iya. Otomatis hidup. Nah, mati itu sebenarnya karena apa? Ada yang bayi itu kadang-kadang keluar itu mati yang namanya terakan ya. Iya. Kalau yang namanya hidup sendiri itu tidak bisa mati. Langgeng. Langgeng. Hidup itu nggak bisa mati. Contohnya sekarang hidup itu apa sih yang disebut hidup? Ya, hidup itu yang bisa memberi kehidupan manusia, hewan, atau tumbuhan yang disebut bangsa tadi ya. Jadi hidup itu memberikan kehidupan terhadap bangsa. Bangsa manusia, bangsa hewan, bangsa tumbuhan, bangsa jin, setan, dan lain sebagainya itu semua diberi hidup. Nah hidup sendiri itu tidak akan pernah mati karena langgeng, kekal abadi gitu loh. Itu yang namanya hidup. Makanya di dalam ajaran Jawa itu tidak pernah mengajarkan kematian. Tidak pernah. Jawa itu mengajarkan bagaimana kita besok akan kembali. Berarti hidup ini kan kalau nggak hidup nggak bisa kembali. Nah, kalau istilahnya yang diajarkan dari bangsa asing itu mengajarkan kematian. Makanya diajari jihad untuk ngebom supaya mati dan matinya bisa masuk surga bertemu dengan 72 bidadari kan itu ajaran manca itu sebenarnya. Kalau ajaran Jawa tidak ada. Jadi ajaran kematian tidak ada. Yang mati hanya rasanya. Ketika kita hidup, ditinggalkan hidup ini tadi, rasanya yang mati. Karena sudah tidak punya rasa, yang rasa ini tadi nempel atau menyatu dengan namanya hidup. Itu. Berarti intinya orang Jawa tidak mengenal dengan kematian, Pak. Mengenal tapi tidak menjalani kematian. Mengenal bahwa ada yang mati, ada yang hidup itu mengenal orang Jawa, tetapi orang Jawa tidak belajar untuk mati. Nah, mau belajar itu hanya sebagai sarana, mati sajroning urip itu hanya untuk pembelajaran, untuk merasakan kehidupan itu supaya kita itu bisa merasakan orang mati itu bagaimana sih tidak merasakan apa-apa, itu sebuah gambaran. Sebenarnya ya itu tadi, tidak ada ajaran Jawa yang mengarah ke kematian. Tetap orang Jawa nanti akan kembali, kembali pada asalnya. Yang asalnya dari bumi kembali ke bumi, yang asalnya dari air kembali ke air, yang asalnya dari angin kembali ke angin, yang asalnya dari api kembali ke api. Makanya di situ orang Jawa selalu datang ke tempat-tempat suci atau tempat-tempat yang angker, kata orang tempat angker, sebenarnya bukan. Itu adalah tempat-tempat leluhur kita kembali ke alamnya. Gitu. Ada contohnya sumber yang ada di tengah hutan yang tidak pernah habis. Itu kan ada energinya, Mas. Ada energi. Karena energi itu, ya itu tadi, hidup yang kembali ke asalnya tadi. Yang dari air kembali ke air, yang angin kembali ke angin. Itu tadi.